Yeah, everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel. Still with me, Tio. Dan di video kali ini, gue akan mereview salah satu brand yang kalian suka sih. Dan ini adalah, oke, langsung aja gue buka. Oke, sebelum gue lanjut, kira-kira modelnya mirip apa, yo? Mirip apa? Ayo, kalian udah tahu kan pasti modelnya mirip apa, ayo ini. Oke, ini adalah Duxot Atlantica ya. Kalau gua searching sih ini modelnya mirip sama Rolex Rainbow. Ada yang bilang begitu. Terus ada yang bilang mirip Rolex Submariner. Terus keunikannya lagi ini pearl dialnya unik banget. Ini modelnya model-model pearl ya. Kalau kalian tahu mother of pearl yang kayak kerang-kerang gitu itu loh. Tapi yang bikin gue suka ini adalah warnanya hitam, perpaduannya sama bezelnya yang warnanya rainbow gini. Ini oke banget sih. Gimana ya? Maskulinnya ada, tapi flamboyan sama stylishnya juga ada kayak gitu loh. Dan modelnya lumayan agak mewah sedikit deh. Yang ini bikin gue suka ya. Nah sekarang gue bakal masuk ke spesifikasi. Nah untuk movementnya dia menggunakan automatic movement. Kalau gue lihat dari perilakunya nih mesin, tingkahnya nih mesin, dia menggunakan movement dari Miyota ya. Untuk power reserve nya kurang lebih biasanya 40 jam kalau terisi penuh. Nah untuk case nya dia menggunakan stainless steel with mungkin ini PVD coatingnya ya, stainless steel. Nah untuk finishingnya dia di sendiri ini kurang lebih menggunakan finishing brush, cuman yang bagian tengah strapnya ini dia menggunakan polished finishing ya, jadi agak sedikit lebih mengkilap dibanding yang pinggir-pinggirnya. Nah untuk glass materialnya dia udah menggunakan sapphire crystal with anti reflective coating, dan di sini dia ada cyclop ya, cyclop untuk ngelihat Windows date ya, jadi Windows date-nya itu supaya lebih jelas di sini ya. Untuk back case-nya sendiri dia nggak ada see through back case ya. Di sini dia back case-nya stainless steel dengan ada dan ada grafir Duxot di sini. Nah untuk diameternya ini yang paling gue suka. Ini diameternya diukuran di 40 mm dan untuk ketebalannya cuma di 13,4 mm. Untuk look width-nya dia kurang lebih ada di 20 mm ya. Jadi kalian jangan salah pilih strap. Ini karena jamnya lumayan kecil jadi dia menggunakan strapnya. Kalau gue lihat look-nya ini ukurannya 20 mm. Dan untuk lug to lug-nya sendiri cuman 48 ya. Kurang lebih 48 sekian. Jadi nggak terlalu panjang ya. Nah. Sekarang bakal gue tes di pergelangan gue yang mini seperti apa sih dia. Nice and easy and stylish. Wah, bling blingnya gue suka banget nih. Dibilang norak enggak, dibilang nggak norak tapi lucu, tapi ini keren, gue suka sih. Nah untuk water resistance nya jam tangan Duxot Atlantica ini dia ada di 20 atm or 200 meter. Nah untuk crown nya sendiri dia itu screw down crown, jadi jangan lupa ya setiap habis setting jam tangan selalu kunci nih, kunci, jadi dia udah nggak mungkin accidentally untuk ketarik lagi crown nya ya. Nah terus untuk lumnya, nah ini kalian penasaran kan pasti. Nah kalau lumnya sih udah pasti ada. Oke, jadi buat kalian yang penasaran nama Duxot seri terbaru, nah ini salah satunya ya, Duxot Atlantica. Ini warna yang salah satu warna yang ikonik dari seri Atlantica ini ya. Benar-benar masih di seri yang sama, tapi ini warnanya full gold. Terus untuk dialnya ini tetap mother of pearl ya, tapi warnanya lebih terang ya, kayak rainbow gitu, tapi lebih banyak ke arah putihnya ya. Coba sekarang di pergelangan tangan gua kayak apa nih. Gold with gold, yang satu digital yang satu mekanik, kalau automatic nice.
Gue suka sih yang hitam, memang agak-agak apa ya, buat casual, daily bitter, sama modelnya agak stylish, keren. Tapi kalau untuk mewah sih lebih mewah yang ini. Kayaknya gue lebih prefer yang ini deh. Entah, goldnya keren aja sih menurut gue. Oke, fix. Gue mau yang ini aja. Oke, untuk spesifikasinya ini masih nggak beda jauh ya, atau mungkin karena dia masih di satu line yang sama, jadi gua bilang ini spesifikasinya dia sama ya, sama yang ini. Hanya aja dia cuma beda warna aja. Kalau yang ini adalah DX204733, kalau yang hitam si blackish ini tadi di 204744. Jadi ini 33, yang ini 44. Kalian suka yang mana? Selera sih. Menurut gua dua-duanya tetap oke. Yang pasti kalau yang si gold ini karena dia lebih terang, jadi kelihatannya diameternya lebih gede. Kalau yang hitam karena dia gelap, jadinya kelihatannya lebih kecil sedikit sih. Padahal sih sebetulnya sama. Diameternya ini sama, kurang lebih, ya. Karena dia juga di SKU yang sama, ya. 2047. Oke, gimana? Suka nggak sama Duxot ini? Pasti ada yang suka deh. Yang suka gimana om? Boleh kepoin website kita di jamtangan.com atau aplikasi jamtangan.com. Buat yang udah mau berburu, silahkan langsung aja. Selama masih ready stock, langsung aja klik beli. Jadi nggak usah kelamaan, keburu habis. Ya. Yang ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Yang nggak suka silahkan like, yang suka silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan info terkini dari channel ini. Dan supaya kalian nggak ketinggalan juga kalau di salah satu episode kita lagi bawa surprise, ya nggak sih? Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa likes, tulis di kolom komen kalau ada pertanyaan, and see you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.